Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juragan. Hari ini kita mau berkunjung ke salah satu pedagang yang viral, yaitu seorang kakek yang berusia hampir satu abad dan dia masih setia berjualan toge goreng nih di wilayah Permata Cibubur Cilengsi. Nah, bagaimana kiat dan juga semangat beliau dalam berdagang? Yuk kita ikuti video dari juragan Tanabe. Ya, assalamualaikum, kek. Waalaikumsalam. Namanya siapa, kek? Kakek Camin. Jualannya apa nih, kek? Toge goreng. Oh, toge goreng. Ya, sebentar, kek. Kita boleh wawancara ya, kek, ya? Ya. Ya. Nih, kek, sebelumnya pakai mic dulu, kek. Ya. Punten. Saya pasangin ya, kek, ya. Ya. Bismillah. Ya. Nah, ini, kek, punten, sebelumnya. Buat minum, kek, nanti, kek. Ya. Jualannya dari jam berapa, kek? Dari jam 6. Oh, dari jam 6. Ini udah tinggal berapa nih sekarang? Sekarang udah habis sekarang. Oh, udah habis. Alhamdulillah. Dari jam 6 ya, kek, ya? Iya. Oh, iya ya. Dari tahun berapa, kek, jualan di sini, kek? Bang, tahun berapa tahu dah. Udah kayak recet-recet tahunnya dah. Oh, iya. Kalau jualan toge gorengnya? Ah, togenya mah zaman Presiden Soekarno saya udah dagang. Masya Allah, dari zaman Soekarno ya, kek, ya? Iya. Ini teh daun teh kenang-kenangannya. Oh, iya. Kalau anak sekarang mah. Jadi jajaran jadul tapi kakek tetap melestarikan ya, kek, ya? Iya. Oke, oke. Ini benar-benar udah habis banget, kek? Habis juga. Masya Allah. Jualannya dari hari apa aja, kek, biasanya, kek? Di bang Sabtu Minggu doang. Oh, Sabtu Minggu doang, ya? Iya, misalkan besok nanti ngejajal hari Senin. Oh, iya, iya, iya. Kalau hari Senin sampai Jumat kakeknya nggak jualan? Enggak. Oh, malah libur, ya? Iya. Oh, selain jualan toge goreng, kegiatannya apa aja, kek, biasanya, kek? Ya, biasa. Orang pada naranya kan gitu, yang udah keseneng mah. Oh iya. Yang udah ketagihan mah. Iya iya. Anu punya sawah gitu kayak di rumah. Ya. Ngurusin apa? Ya di sawah ya anu ya malu perempuan ikut-ikut campur sama temennya nyeblok gitu. Oh. ngambil 1 liter 2 liter di depan. Iya iya. Terus di rumah nenek masih ya kayak ya? Ada. Alhamdulillah. Nenek usia berapa kayak berarti kayak? 80. Kalau kakek Jamin sekarang usianya? 90. 90-an ya? Iya. Oke, 90 pas. Masya Allah udah hampir satu abad ya kayak ya? Iya. Oh ya, ini alhamdulillah jam 11 ini udah habis ya kayak ya? Iya. Dari jam 6 Masya Allah. Boleh dilihatin kayak ini kayak? Iya. Yang sisa apa aja kayak? Bumbunya ya? Iya tuh. Ini bumbu apa nih kayak? Ini bumbu toge goreng. Bumbu toge gorengnya ya? Iya. Bumbu kacang apa nih kayak? Iya, kacang hijau. Oh, kacang hijau. Di blender. Tadi itu bumbu kacang hijau ya kayak ya? Iya. Oh ya, ini kebetulan lagi habis nih guys. Jadi kita nggak bisa ngelihat iya. Dagangan kakeknya nih, Masya Allah. Ini udah polos dah. Nah, hari ini berapa kilo bawa ini kayak? Togenya berapa kilo? 4. Oh, 4 kilo? Iya. Oh, biasanya hari-hari bawa berapa kayak? Kalau minggu? Ya, anggernya ya. Oh, anggernya. Berapa nggak tuh? Nggak dikurangin. Oh, 4 kilo aja? Iya, kemarin 4 kilo, tadi 4 kilo. 4 kilo ya? Iya. Biasanya kalau 4 kilo jadi berapa porsi gitu, kek? Di bang jadi duit dengan kagak rugi, mah. Di bang jadi duit 200. 200 ya, Masya Allah. Segitu dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kek, ya? Iya. Iya, iya, iya. 10 kali pengen gede, ya gimana? Atau rezeki di bang segitu adanya. Iya. Itu nanti toge gorengnya dibungkus pakai itu kek, iya, pakai daun pisang. Iya, pakai daun. Oh, daun apa tuh kek? Daun kelaras ya? Iya. Tuh. Pengen tahu mah. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar masih tradisional banget ya kek ya? Tuh, nemen. Tuh, begitu tuh. Iya. Tuh, oh iya. Ada togenya mah tuh. Begitu ya. Tuh. Ini udah habis. Udah habis, Masya Allah. Kalau ini airnya apa nih kek? Minyak apa? Bukan air. Bekas, air dari toge? Iya, bekas ngegodok gini mah. Oh, bekas ngegodok. Waktu dibuang baru udah kita bumbuin gitu sama bumbu ikan. Iya, iya. Gitu. Kan bagus kelihatannya. Betul, betul. Kok mau tadi memaja ada togenya pantas ya? Tuh, iya, wah ini berarti termasuk kesiangan nih kayak. Iya. Udah iya. Habis. Iya. Biasanya depan pagi, Pak. Iya. Kakek di rumah ada berapa anak, kek? Apanya? Anaknya ada berapa? Kayak Camin? Delapan. Ada 8, Masya iya. Allah. Terus cucunya? Cucunya mah udah gak dihitung, udah satu orang dua aja, kek. Udah 8 berapa orang.
Iya, 20 ada kayak 20? Lebih. Lebih malahan. Oh, kalau buyut ada berarti kayak? Ay, buyut belum. Oh, belum masih belum. Belum ada nikah berarti cucunya? Iya, belum. Oh. Baru incu doang. Incu doang. Enggak kayak itu mah. Kakek mah asli orang sini, asli anu Cilengsi sini ya? Iya. Oh. Di Kabupaten Bogor. Iya. Berarti dulu zamannya Pak Karno ngalamin ya kayak ya? Ngalamin. Zamannya Pak Harto apalagi ya kayak ya? Iya, atau Pugu Pak Harto sama Mbak Maria. Berarti 6 presiden nih kayak? Hah? 6 presiden ini? Iya. Sampai sekarang Jokowi. Iya. Sekarang Jokowi kayak pas lagi ngeliat public center, sekarang dia lagi tertawa aja lagi. Ya saya di rumah dia. Dia lagi lajor TV di rumahnya. Iya. Dok tok ya. Orang kasenter. Iya. Lagi shooting di sini dia. Iya 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 iya. Masih iya. Kamera. Iya. Ninggangnya. Terus kakek dulu awal jualannya dari usia berapa tuh kek? Dari punya anak satu. Dari punya anak satu usia berapa tuh? 20-an ya kek ya? Lebih hampir. Oh. Lebih. Terus ada yang terusin usaha kakek gitu? Jualan tugu goreng? Ya sekarang ada kejeneng anak embungun. Disuruh ya. Malunya. Iya, jadi tempatnya masih sederhana banget di juragan, tapi kakeknya sangat luar biasa nih semangatnya. Jadi seminggu cuma jualan Sabtu Minggu ya, kayak ya. Iya. Kayak camin ya. Nek jajal besok hari Senin dagang. Oh, hari Senin mau jualan juga? Iya. Oh, iya iya iya. Biasanya yang beli satu orang tuh bisa berapa bungkus, kayak? Ya, kadang-kadang 3 bungkus. 3 bungkus. Ada yang royal balik 10 bungkus gocap. Oh, iya iya. Biasanya kalau toge goreng mah dimakannya pakai apa? Pakai iya, nasi? Iya, itu mah dek digado boleh, dek makan nasi emang tipalnya. Oh, temennya. Emang pasangannya nasi ya? Iya, karena mau komo udah tengah sedego wadang. Iya, oh sego wadang. Iya, kerasa sambelnya, kerasa bumbunya. Iya, kek. Ini regak nanya aku mas Ian. Iya, itu tipsnya bisa usia sampai 90 tahun apa kek? Bisa awet muda. Ya orang aduh. Ya emang yang nyetang kayu kata orang nih awet benernya. Alhamdulillah masih sehat banget loh kakeknya ya. 90 tahun. Bapak semuanya udah kemana tahu sepantar iya. Sekarang mah. Iya, rahasianya apa kek bisa? Ya apa sebangan gitu. Kan saya mah dudang makanan sekali pengen ke saya ke jonggol ngebeli stok di bank singkong. Singkong. Sama belitung udah. Belitung tuh ubi ya kayak? Ubi. Ubi, iya iya iya. Ubi mapan enggak diobat. Iya. Singkong mah. Minumnya mah juga air iya. Air putih aja kayak ya. Air putih aja di rumah. Nah, ini kita beliin air putih juga nih iya. Buat kakeknya biar iya. Kakeknya bisa ini enggak sampai haus ya kayak ya. Iya. Tadi saya nyampe kakeknya lagi makan juga deh, kayak belum minum nih saya bilang. Iya. Bawa air. Iya. Air. Bismillah. Jadi kakek jualannya di sini aja. Iya. Hari Sabtu sama Minggu ya kayak ya. Iya. Oh. Mantepnya mas Sabtu Minggu ya. Mentak hari Senin ya orang pada nanya kan kakek. Mm-hmm. Sekarang hari Minggu. Hari Senin dagang nggak? Nek jajal kali neng bapak nek dagang hari Senin. Oke, ini kerja dia. Bisa kemari. Kalau hari Senin sampai Jumat biasanya di rumah ngapain kayak? Ya biasa aja gitu. Gak malu pan punya pitik. Oh punya pitik? Iya mbe. Mbe. Pulang nuntun-nuntun mbe. Ngurusin hewan peliharaan ya kayak iya. Ya? Jadi tambah potol kata kita. Iya 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 iya. Kita gua meng, gua gak punya duit pisan, gua pengen ngerokok. Gua ngintak kacang kulak. Di bang peribasa gedenya 300 per dikasih. Iya iya. Gua bawa mbe gua. Peribasanya. Iya iya. Tapi, banyak kayak mbe nya kayak? Iya yeah, mendua. Oh ada dua. Kalau itu itiknya tuh pitik? Ya, baru belum ini ya, baru udah naik pada bunting gitu. Pada bunting. Ya. Ayamnya pada bunting ya kayak ya. Ntar berarti tinggal nunggu telur aja tuh kayak. Ya. Berarti ini kakek jualannya cuma di perempatan Permata Cibubur ya kayak ya. Perempatan. Oh perempatan ya. Jadi ini juragan yang mau nyobain toge gorengnya kakek Camin itu ada di perempatan Perumahan Permata Cibubur ya kayak ya. Ya. Nah, tuh di sana tuh lokasinya tuh. Nah. Sana tuh penampakannya. Nah, jadi kalau dari arah sana, dari arah Narogong ya, perempatan Narogong, Ramayana Narogong tuh dari sana, lalu nanti ke arah sini. Nah, ini kakeknya ada di sebelah kanan ya, kek ya. Kanan. Sebelum perempatan ada di Alfamart. Sama ini nih, ada bakso pedas Papoy. Nah, di depannya bakso pedas Papoy. Di sini dia. Oke. Sip. Kira-kira apa kek yang bisa kakek sampai ini ke anak-anak muda sekarang nih kek biar bisa awet muda kayak kakek gitu ya apa toh
Ya para bapak, ayo bapak pan sekarang berpung zaman sekarang. Iya. Kamu ngobrol deh sama yang kaum tua demen ini makanan sekarang mah. Ngobrol anak muda mah kok mau mah HP. Demen bisa demen. Anak muda sekarang sukanya ngobrol sama HP doang ya kayak ya. Iya. Oh, dulu mah sama orang tua ya, sama teman ya. Iya. Tapi malam masih ada orang tua mah demen banget sampai pagi kerjanya. Iya, ngobrol terus tuh kayak. Iya. Sekarang mana sekarang mah pacaran HP. Ah. Gua udah tua, mah. Iya. Tapi nenek cuma dari awal nikah cuma satu itu ya, ya kayak satu, ya alhamdulillah. Berarti setia juga nih kakek nih. Alhamdulillah. Anaknya sampai 8 ya kayak ya. Masya Allah. Nenek berarti usia 80-an ya kayak ya. Masih sehat banget kayak. Sehat juga sama kakek ya alhamdulillah. Cuman ya. Kadang-kadang dia mangkat di terapi gitu. Oh, sakit apanya kayak? Ya cuman ayo maklum lah ayo udah tua momen nuntun-nuntun mbak ketarik mbak tau. Oh. Gimana mudah ini lagi palodo. Oh. Iya. Yang penting sehat ya kayak ya. Iya. Oke, siap. Sebenarnya saya juga pengen nyobain toge gorengnya kakek nih, cuma alhamdulillah jam 11 sudah habis nih guys. Iya, itu belum nih nyobain besok kemarin lagi. Iya, siap. Nah, itu. Besok. Itu sampai 4 kilo ya kayak ya tadi ya. Iya. Nah, bersih udah sekarang. Udah habis ya kayak ya. Habis. Oh ini ya kek ya, bener-bener udah habis. Udah habis nih juragan, Masya Allah. Dari jam 6 ya kek ya? Iya. Dari jam 6, jam 11 sudah habis, alhamdulillah. Jadi kakek kalau bangun jam berapa kek? Jam 5. Jam 5 ya, berangkatnya? Jam setengah 6. Setengah 6 kesini, diantar apa jalan kaki kek? Diantar sama cucu. Oh diantar sama cucu ya? Iya. Masya Allah, jam 6 jualan berangkat ya. Bawa toge 4 kilo ya kek ya? Iya. Jam 11 sudah habis. Itu masih pakai kayu ya kek masaknya ya? Iya. Nah, tuh juragan, masaknya masih pakai kayu. Oh. Daunnya, talinya karet. Iya. Itu daun klarasnya iya. Boleh ngambil dari pohon sendiri kali kayak, dari kebun sendiri. Ya kadang-kadang dari kebun sendiri, dari kebun tetangga, saudara gitu. Oh iya, kan banyak ya kayak ya kalau di rumah mah ya. Halodo. Oh, iya. Pada mati. Iya. Oke, siap. Yaudah kami doakan semoga dagangannya selalu laris ya kayak ya. Berkah juga kakeknya panjang umur. Terus nanti juragan yang ada di wilayah Cilengsi atau di Jabodetabek lah ya, yang mau nyobain toge gorengnya kakek ada di perumahan Permata Cibubur nih, tepatnya di perempatan Permata Cibubur dari arah Ramayana Narogong dari sana nih juragan. Nah nanti ke ini aja nih, ke arah perempatan Permata Cibubur lalu ada Alfamart nih. Harganya cuma 5.000 ya kayak ya? Masya Allah, 5.000 satu hari bisa habis sampai 4 kilo, 200.000 ya kek ya, kurang lebih ya. Iya, siap. Yaudah, semoga kakek selalu sehat ya kek ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kakek juga terus bisa menginspirasi nih kami para generasi muda nih kek ya. Amin. Tetap berjuang, tidak mengenal menyerah ya kek ya, kayak Kak Camin ya. Oke, terima kasih ya kek ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.